Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Apa kabar para pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia? Mudah-mudahan teriring doa Allah senantiasa mencurahkan kepada kita nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, berjumpa kembali dalam Oase Hikmah kali ini yang insya Allah saya akan menyampaikan tentang pemuda yang punya militansi dalam agama. Militan yang artinya adalah pemuda yang punya daya juang yang luar biasa. Kalau kita melihat bagaimana para pemuda-pemuda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah Ali bin Abi Thalib sebagai pemuda awalul Islam, awalul Muslim, pemuda yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Bukankah kita tahu bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dahulu pernah menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang kafir Quraisy sengaja hendak membunuhnya. Ali bin Abi Thalib bersedia menaruhkan, mencurahkan jiwa dan raganya. Rela dirinya menjadi sasaran orang-orang kafir Quraisy. Beliau tahu betul resiko yang akan dia dapatkan kala itu. Namun dengan gagah berani beliau mengatakan, "Siap ya Rasulullah, saya akan tidur di tempat di mana engkau tidur biasanya." Dan pemuda-pemuda yang lain seperti Usama ibn Zaid ketika di Madinah, bagaimana beliau Usama bin Zaid menjadi panglima perang di kala usianya masih belia, kurang lebih 18 tahun. Pemuda lain seperti halnya Abdullah ibn Abbas, seorang pemuda yang sangat belia, bagaimana sudah kemana-mana ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mensiarkan dakwah Islam. Beliau sangat terkesan dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, "Ya bunai, ihfadillahi yahfadka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Bukankah kita tahu bagaimana kemerdekaan Republik Indonesia juga ditopang oleh para pemuda-pemuda yang gagah berani, luar biasa. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, terutama para generasi muda, mari jadilah kita pemuda-pemuda yang luar biasa militansinya di dalam berjuang membela agama Allah dalam arti positif. Pemuda yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang senantiasa membela agama Allah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun mursus. Sesungguhnya Allah mencintai kepada mereka orang-orang yang baris berbaris, bau membau di dalam membentengi agamanya, dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan mencoba menguraikan bagaimana pemuda yang punya militansi di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hatinya hidup mau mendengarkan ayat-ayat Allah, dan apabila disebutkan nama Allah bergetar jiwanya, bergetar hatinya, karena Allah adalah zat yang maha besar. Maka pantaslah ketika namanya disebut, ketika namanya dikumandangkan, bergetar hatinya, bergetar jiwanya, dan bertambahlah keimanan dalam hatinya. Hati seorang muslim, seorang pemuda muslim yang militan dan solih dihidupkan oleh zikir yang senantiasa ia lakukan saat berdiri, duduk maupun berbaring.
saat berdiri, duduk maupun berbaring. Alladzina idza dzukirat wajilat qulubukum, adalah orang-orang yang bergetar hatinya ketika disebut nama Allah. Itulah pemuda militan, pemuda yang salih, pemuda yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah pemuda yang selalu dekat dengan Al-Qur'an. Meskipun sesibuk apapun, karena Al-Qur'an adalah zikir terbaik, serta Allah sudah menjamin kemudahan-kemudahan Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an hendaknya menjadi tabiat, menjadi kebiasaan. Bagaimana kita mudawama bihi, bagaimana kita membiasakan dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah ibadah lisan yang terbaik. Kalau kita lihat ibadah lisan itu ada tiga kaum muslimin wal muslimat. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah zikir, yang ketiga adalah qiraatul Qur'an. Qiraatul Al-Qur'an menjadi ibadah yang paling baik. Karena apa? Di dalam riwayat At-Tirmidzi, man sahalahul Qur'an an dzikri, barang siapa yang tersibukkan oleh Al-Qur'an dari mengingatku, maka akan aku beri dia sesuatu yang tidak aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kemudian yang ketiga, kepada Tuhannya ia selalu bertawakal. Tidak pernah menyandarkan kepada kemampuannya, sepenuhnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah adalah zat yang dipasrahi. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah hendaklah orang-orang iman bertawakal. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Kemudian yang keempat adalah suka beribadah, yaitu ibadah-ibadah mahdhah maupun ibadah ghairah mahdhah. Salah satunya ibadah mahdhah adalah salat. Bagaimana pemuda betul-betul punya semangat, punya gairah, punya ghirah yang luar biasa untuk berbondong-bondong memenuhi masjid dalam rangka menghidup-hidupkan masjid serta memakmurkan masjid, menghidup-hidupkan salat-salat sunnah seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa menjaga salat dua, salat sunnah, entah dalam keadaan safar maupun mukim, yaitu sholat witir dan sholat qabla subuh. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, yang kelima, pemuda yang militan, yang solih adalah pemuda yang senang dan mudah berinfak. Seorang muslim yang solih dan militan sangat mudah berinfak dari apa-apa yang ia cintai, karena ada sebuah kesadaran yang tinggi bahwa di setiap hartanya ada bagian untuk orang-orang miskin. Wa fi amwalihim haqqus sa'ili wal mahrum, dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Kemudian yang keenam adalah tetap pergi berjihad. Berjihad dalam arti positif, dalam keadaan ringan maupun berat. Jihad di sini memang kalau kita lihat di dalam Al-Quran adalah jihad al-qital. Akan tetapi muslim yang salih, muslim yang militan, mengetahui jihad dengan perang bukanlah menjadi dasar gerakan. Dia mau perang terus dia bersemangat, tidak. Tetapi berusaha bagaimana mengupayakan. Dalam arti jihad ini adalah berusaha mempersungguh di dalam dirinya dengan luar biasa untuk bisa mewujudkan keberhasilan hidup dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dasar gerakannya adalah kelembutan, dialog, berdakwah, menyampaikan kebenaran dengan baik, dengan bahasa yang santun. Itulah arti jihad yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita saat ini. Kemudian berikutnya, ya, yang berikutnya yang ke-7 adalah para nabi berjuang bersama Robbaniyun. Robbaniyun ini tidaklah tersedia seketika.
melainkan membutuhkan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, yaitu bagaimana kita sebagai pemuda berupaya membina diri kita sendiri, membina diri kita, membina mental diri kita, mental untuk berjuang membela agama Allah, yaitu dengan bertalabul ilmi, dengan mencari ilmu. Mencari ilmu untuk membekali pemahaman-pemahaman diri kita dalam hal mengasah kemampuan diri kita. Mengasah diri kita yang nantinya akan kita amalkan dalam kehidupan kita, lalu kita dakwahkan kepada orang lain. An-nasyrubi, bagaimana kita berupaya mendakwahkan atau mengembangkan agama ini kepada pihak-pihak lain. Karena bagaimanapun, amar ma'ruf nahi mungkar adalah menjadi kewajiban kita bersama. Bagaimanapun, kita harus berupaya bagaimana di penduduk bumi ini menjadi manusia-manusia yang saleh, menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kita pemuda punya peran penting melibatkan diri kita? Bagaimana kita memiliki peran untuk menyampaikan dakwah ini sehingga banyak masyarakat yang mau menetapi kebenaran agama dan mau menjadi orang yang saleh dan salihah, sehingga dengan demikian banyaknya kebaikan-kebaikan, banyaknya maslahat-maslahat yang akan terdampak di dalam kehidupan dunia kita ini. Mudah-mudahan kita semua, terutama para kaum muda, para pemuda-pemudi muslim di berbagai penjuru dunia, mari kita merapatkan barisan betul. Mari, jangan sampai kita tergoda oleh godaan-godaan iblis, oleh godaan-godaan setan. Bagaimana umumnya pemuda lebih cenderung ingin bebas tak terbatas. Bagaimana pemuda yang soleh adalah pemuda yang memahami akan hakikat hidupnya. Bagaimana pemuda yang senantiasa mencurahkan dirinya untuk perjuangan agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk perjuangan bagaimana kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini, sehingga dengan demikian tercipta, terwujud baldatun tayyib, baldatun tayyibun warabbun ghafur, negeri yang baik, negeri yang senantiasa mendapatkan ampunan penduduknya di muka bumi ini. Demikian kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.